Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam kebajikan. Yang kami hormati, Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Uu Ruzanul Ulum, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Bapak Tumpak Haposan Simanjuntak, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektur Provinsi Jawa Barat. Dan seluruh tamu undangan yang kami hormati. Baik, kalau tadi Neng, saya panggil Neng aja ya. Boleh Kang, silakan. Kalau kita tadi salamnya masih yang umum nih, ini Jawa Barat punya salam khas. Gimana tuh Kang kalau salamnya Kang? Ini karena kebetulan yang hadir juga banyak dari luar Jawa Barat ya, dari seluruh Indonesia. Jadi kalau nanti kami sapa dengan sampurasun, semuanya jawab apa? Ada yang tahu? Mayoritas sudah tahu ternyata. Kita jadi kalau ya? Kita sapa dengan sampurasun, jawabnya rampes ya, rame-rame ya, serentak ya. Oke, siap? Siap. Satu, dua, tiga. Sampurasun! Masih belum makan masih malam belum nih, jangan-jangan. Yang nih. Semangat kita doain masuk surga. Amin. Yang belum semangat, sama. Biar semangat lagi supaya masuk surga. Kita coba sekali lagi ya. Sampurasun! Luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu semuanya untuk malam hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah datang dan hadir di acara rapat koordinasi pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan untuk mengawali kegiatan kita tapi pada malam hari ini. Tapi tentunya gini, Kang, kita ini diselenggarakan di Jawa Barat ini difasilitasi dan sudah sesuai dengan prokes. Ya. Siapa sih Kang fasilitasinya? Jadi sekali lagi, kegiatan pada malam hari ini difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Keren kan? Tepuk tangan keren dulu. Keren sekali. Lalu kegiatan kita pada malam hari ini juga kami ingatkan bahwa sudah menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Semua peserta yang masuk sudah kita upayakan untuk swab antigen dan juga setelah masuk ke dalam sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tentunya sudah sesuai prokes benar ya sekali. Kang, jadi benar aman sekali. Terkendali acara kali ini. Baik, Bapak Ibu semuanya memulai acara kita. Supaya berkah dan acaranya lancar, biar semakin hikmat, mari sama-sama kita berdoa. Yang akan dipimpin oleh Bapak Andi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat yang tiada henti Engkau anugerahkan kepada kami. Pada malam yang berbahagia ini, Engkau himpun kami dalam acara rapat koordinasi pemutakhiran TLHP Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Kementerian Lembaga pada pemerintahan daerah tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Fattah, ya Razak, kami sadar sepenuhnya sebaik apapun rencana kami tak bernilai dengan segala rencana dan ketetapan-Mu. Oleh karena itu, ya Allah, jangan biarkan momen baik ini berlalu kecuali Engkau karuniai hikmah dan keberkahan dalam diri kami dan ketaatan dalam langkah kami. Tuntunlah kami, ya Allah, agar rapat ini dapat berdampak pada peningkatan kualitas hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi semakin baik dan dapat kami aplikasikan secara nyata dalam program kerja kami. Ya Allah, ya Mutakabbir, telah Engkau ciptakan bangsa kami sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, lindungilah bangsa kami dari permusuhan dan perpecahan, dari kebencian dan kemunafikan. Ya Allah, jadikanlah negara kami negara yang baldatun tayyibatun warabbul ghafur dan dijauhkan dari berbagai musibah, khususnya pandemi COVID-19. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Syakur, kami sadar teramat banyak khilaf dan salah dalam setiap hati kami, fikiran dan langkah kami. Oleh karenanya, mohon ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa para guru dan pembimbing kami, dosa para pemimpin kami. Jauhkan kami dari siksa dan kemurkaan-Mu. Ya Allah, ya Sami', ya Basir, kabulkanlah setiap doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, Neng, karena kita sekarang lagi di Jawa Barat nih. Apa tahu enggak, Jawa Barat itu punya sedikit keunikan. Sama seperti beberapa daerah yang lain di Indonesia, tentu Indonesia yang sangat kaya, ada ragam budaya, seni, dan lain sebagainya, termasuk kuliner. Nah, salah satunya malam ini kita akan dengarkan tampilan. Ada tarian, salah satunya adalah tarian Pada Latina. Tarian ini merupakan tarian kreasi kontemporer yang digabungkan untuk menyambut tamu-tamu agung yang ada. Baik, berarti ini tarian penyambutan, sama seperti daerah-daerah yang lain ya. Tarian masih Pada sama. Latina ini juga sebagai tarian penyambutan tamu-tamu agung. Tapi dipandu dan diperakasai oleh Saung Ujo. Nah, Bapak Ibu ada yang pernah dengar enggak yang namanya Saung Angklung Ujo? Ini terkenalnya bukan hanya di Jawa Barat, tapi sudah terkenal nasional, bahkan internasional nih, Neng. Udah sampai internasional. Benar ya, sekali. Luar biasa. Nah, penasaran kan? Penasaran banget nih gimana tariannya. Oke, mari sama-sama langsung kita saksikan. Tarian Pada Latina. Yeah.
tangan sekali lagi untuk Saung Angklung Ujo. Keren banget ya. Aduh, Akang matanya gimana? Dijaga atuh Akang? Jadi memang gelis-gelis pisan ya? Gelis-gelis pisan, naon atuh? Jadi salah satu daya tarik selain seni dan budaya, memang daya tarik Jawa Barat ya itu. Apa itu? Jadi Bapak, Ibu atau semua yang hadir dalam ruangan ini yang masih jomblowan dan jomblowati, percayalah Anda sedang datang di kota yang tepat. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu kita. Maksudnya mudah-mudahan dapat jodoh orang Jawa Barat. Udah gelis pisan. Baik, ramah kan? Siapa yang gak mau ya? Atau betul. Ada yang mau nambah? Bercanda, gak usah. Satu aja gak habis ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kita akan dengarkan laporan penyelenggaraan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri kepada Bapak Dr. Muhammad Nur, ME, CRGP, CGCAE, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat yang hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Wagub. Yang saya hormati Bapak Inspektur Jenderal Kemendagri, yang saya hormati para Inspektur Jenderal, Inspektur Utama, dan Deputi Kementerian Lembaga atau yang mewakili, hadir juga yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, saya kira familiar sekali Pak ya, saya anggota Bapak dulu Pak. Ya. Yang saya hormati Ibu Inspektur Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati dan saya banggakan seluruh inspektur provinsi seluruh Indonesia dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, kemudian Maluku sampai Papua, serta para sekretaris inspektur provinsi juga hadir di sini atau yang mewakili peserta jajarannya, dan juga yang saya hormati pada seluruh peserta rapat yang berkesempatan hadir pada malam ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan karunia, rahmat dan bimbingannya, sehingga pada hari ini, malam ini, kita bisa berkumpul bersama-sama pada acara rapat koordinasi pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan TLHP Itjen Kementerian Dalam Negeri dan Itjen KL itu pada pengawasan pada pemerintahan daerah dalam keadaan sehat walafiat. Pak Wagub, Pak Inspektur Jenderal, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan dan perkenankan kami menyampaikan laporan singkat terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan kegiatan rakor pemutakhiran TLHP ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintahan daerah. Yang kedua,
Kegiatan akan dilaksanakan selama 2 hari dan diawali pada malam ini sampai besok tanggal 8 Oktober 2021 bertempat di The Trans Luxury Hotel Bandung Provinsi Jawa Barat. Kegiatan pemutakhiran TLP ini juga dihadiri kurang lebih 300 orang. Meskipun 300 orang, saya kira Pak Wagub izin, semua tadi sudah disampaikan oleh moderator atau panitia sudah melalui tahapan prokes yang ketat. Terdiri dari Inspektur Jenderal, Inspektur Utama beserta tim TLHP pada 26 KL atau yang mewakili deputi beserta tim TLHP pada Kementerian Seknek juga hadir di sini, termasuk Pak Sekda dari teman-teman Kemenpan RB hadir. Inspektur Provinsi beserta sekretaris serta tim teknisnya hadir juga se-Indonesia. Kemudian agenda acara pada kegiatan ini adalah pada hari ini adalah pembukaan Ramatama makan siang ya, dan juga tadi kita melihat pagelaran angklung yang luar biasa. Pak Wagub, terima kasih Pak Sekda dan Bu Inspektur atas dukungannya melalui saung angklung Ujo, sekaligus juga pemberian cenderamata oleh Pak Irjen kepada Pak Wagub. Kemudian hari kedua akan dilakukan diskusi panel terkait dengan peningkatan kualitas hasil pengawasan penyelenggaraan Pemda oleh seluruh inspektur yang ada di depan kita dari Itjen Kemendagri. Kemudian juga diskusi eksekutif yang diikuti oleh pimpinan Inspektorat Jenderal Kementerian Lembaga maupun dari deputian Kementerian Seknek dan Kementerian PAN beserta Inspektur Provinsi. Kemudian juga ada acara teknis lainnya yaitu terkait dengan pelatihan terkait dengan aplikasi Siwasiat yang diikuti oleh seluruh operator TLHP dan sekaligus dibahas TLHP tersebut oleh masing-masing inspektur provinsi. Di akhir acara akan dilakukan pembacaan risalah hasil pemutakhiran TLHP. Bapak-Ibu yang saya hormati, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tindak lanjut hasil pengawasan ya, agar kiranya diselesaikan dengan tuntas dan tepat waktu. Demikian saya kira laporan saya. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat dan kemudian dilanjutkan oleh Bapak Inspektur Jenderal untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi kegiatan rapat koordinasi pemutakhiran tindak lanjut pengawasan Itjen Kemendagri dan Itjen KL pada pemerintahan daerah. Terakhir kami dari penyelenggara mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan sambutan hangat kepada seluruh pimpinan dan jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Setelah kami mohon maaf sebelumnya apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan ini, saya kira tidak henti-hentinya untuk dimaafkan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga kita selalu semua diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Syairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Sekian dan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Inspektorat Jenderal. Baik, Bapak Ibu sekalian, Neng tahu enggak, karena kegiatan kita pada hari ini intinya adalah terkait dengan tindak lanjut hasil pengawasan. Nah, ada yang udah pada tahu belum? Tentu yang ada di ruangan sini sudah paham TLHP itu apa. Tapi dasarnya, apa yang mendasari dan apa urgensinya?
Kang, aku sendiri belum tahu nih apa sih TLHP itu. Masa yang benar. Iya, Kang. Okay. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk melakukan proses penyelesaian TLHP dan bagaimana prosesnya? Masih belum tahu nih, Kang. Benar. Belajar dari pengalaman beberapa daerah dan beberapa lembaga yang sudah sangat masif melakukan strategi komunikasi yang baik kepada pemerintah daerah dan kepada masyarakat. Penjelasan tentang regulasi-regulasi yang mengatur terkait dengan TLHP sudah diramu dalam satu video singkat yang akan menjelaskan apa itu TLHP, apa yang mendasarinya, dan apa urgensinya. Dan bagaimana cara penyelesaiannya? Benar sekali. Oleh karena itu, mari sama-sama kita saksikan pemutaran video TLHP. Bapak Ibu yang saya hormati, efektivitas pengawasan intern membutuhkan komitmen dan manajemen yang baik. Karena itu semua rekomendasi harus ditindaklanjuti. Jangan berhenti hanya direkomendasi saja, tuntaskan sampai ke akar masalah. Sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya. Diulang-ulang, udah tahu salah, diulang-ulang terus setiap tahun. Saya tekankan pada Bapak-Ibu Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, tindak lanjuti dengan serius rekomendasi dari hasil pengawasan BPKP dan APIP. Jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar, dan akhirnya nanti bisa menjadi masalah hukum. Saya juga minta kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, agar menjamin APIP bekerja secara independen dan profesional. Berikan akses dan informasi yang akurat. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan karena kerja lambat, verifikasi dari APIP menjadi terhambat. Banyak terjadi ini. Dampaknya program pemerintah juga menjadi terhambat dan terlambat. Prinsip utama yang pengawasan itu menurut kami adalah pengawasan internal dibanding dengan pengawasan eksternal. Karena pengawasan internal membuat iklim kerja di lingkungan organisasi itu akan baik, sehat. Dibanding dengan pengawasan eksternal. Sehingga pengawasan internal ini memang harus diperkuat. Dan pengawasan eksternal hanya sebagai backup, sebagai double check saja. Untuk menerjemahkan arahan Bapak Presiden dan Menteri Dalam Negeri tersebut, APIP harus mendokumentasikan fakta untuk keperluan pemantauan tindak lanjut sesuai dengan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh objek pengawasan. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang telah dilaksanakan oleh objek pengawasan sesuai rekomendasi. Manfaat pengawasan tidak hanya terletak pada banyaknya fakta yang dilaporkan, namun juga terletak pada efektivitas tindak lanjut rekomendasi tersebut. Rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti dapat merupakan indikasi lemahnya pengendalian objek pengawasan dalam mengelola sumber daya yang diserahkan kepadanya. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 24 terdapat kewajiban penyusunan ikhtisar hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional. Ikhtisar hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disusun berdasarkan laporan hasil penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Menteri. Kepala daerah, wakil kepala daerah, dan kepala perangkat daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan tersebut, wakil kepala daerah mengkoordinasikan pelaksanaannya pada daerah masing-masing. Dalam rangka koordinasi tersebut, wakil kepala daerah dibantu oleh inspektorat. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 27 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tersebut, tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 hari kerja setelah hasil pembinaan dan pengawasan diterima. Pengaturan selanjutnya, pada Pasal 28, mengamanatkan APIP untuk melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun. Data hasil pemutakhiran tersebut secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.
Oh, jadi gitu, Kang. Ternyata ini sudah langsung instruksi Presiden. Jangan berulang-ulang, jangan jadi temuan berulang-ulang. Dan harus ditindaklanjuti 60 hari kerja setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Langsung benar instruksi sekali. Menteri juga jadi ya, Kang? Jadi selain diatur di undang-undang, beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, ini juga sudah menjadi atensinya Bapak Presiden. Atensi Bapak Presiden, kemudian juga ini jadi perhatian khusus juga Bapak Menteri Dalam Negeri, tentu dan seluruh Inspektur Jenderal, Inspektur Provinsi, bahwa pentingnya tindak lanjut, seperti tadi Bapak Presiden sampaikan, tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan APIP itu akan meyakinkan program-program pemerintah bisa tepat sasaran dan akuntabel. Tentunya harus baik juga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Benar sekali. Oleh karena itu nih, biar makin lengkap, melengkapi video tadi, kita akan dengarkan langsung sambutan dari Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Kepada Bapak Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA, CRGP, QGIA, CVRA, CGCAE, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Wagub. Terima kasih Pak Wagub. Bapak Sekda Provinsi Jawa Barat, Ibu Bapak Inspektur Jenderal atau Irtama Kementerian atau Lembaga, saya melihat Irjen Kemendes, terima kasih Bu Irjen. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Irjen Kemdagri, Inspektur Provinsi Jawa Barat, para Inspektur Irjen Kemendagri, para Inspektur Provinsi yang saya banggakan seluruh Indonesia, juga para Sekretaris Inspektorat Provinsi se-Indonesia atau yang mewakili, dan seluruh panitia dan peserta rapat yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkah anugerahnya kita bisa berkumpul pada hari ini, 7 Oktober, di tempat yang berbahagia ini. Saya juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wagub Jawa Barat yang telah memberikan arahan kepada jajarannya, pada Pak Sekda dan Pak Bu Inspektur Provinsi Jawa Barat untuk mendukung acara ini sehingga kita bisa melihat tampilan pendukung acara ini bagus sekali. Kalau Ijen Kemdagri nggak punya uang untuk ini. Tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa tim kesenian kita ini, saya sendiri juga sudah tahu, ini sudah mendunia. Ini saya bangga sekali ini. Dan saya langsung WA Bapak Menteri tadi, cuman belum beliau baca. Saya sampaikan bahwa kita di backup nu oleh Pemprov Jawa Barat sehingga acara pembukaan ini bisa meriah. Harapan saya sampai besok juga acara ini akan tetap meriah dengan semangat dari teman-teman semuanya. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, saya banggakan, kegiatan ini merupakan rangkaian dari agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga sebagai tindak lanjut dari rakor pengawasan internal pemerintah
dan Rakor Pengawasan Daerah Nasional tahun 2021 yang telah dilaksanakan beberapa bulan lalu. Dari forum-forum dimaksud, perlu kita merimain kembali ekspektasi dari Bapak Presiden dan Bapak Mendagri sebagaimana kita saksikan tadi di video, meski durasinya singkat namun maknanya cukup besar menurut kami. Pada Rakor Wasin 2021, Bapak Presiden menyoroti tiga hal penting terkait peran APIP di dalam rangka mengawal percepatan pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional. Pertama, percepatan belanja pemerintah. Artinya tidak hanya percepatan tapi perlu pengawalan. Yang kedua, kualitas perencanaan harus ditingkatkan. Antara lain melalui peran APIP di dalam mereview dokumen rencana dan dokumen anggaran. Yang ketiga, akurasi data harus ditingkatkan. Oleh karena itu, kita tadi sama-sama mendengar bahwa Bapak Presiden secara tegas menyampaikan bahwa peran utama internal audit itu, pengawasan internal adalah menjamin tercapainya tujuan program dan belanja anggaran pemerintah secara akuntabel, efektif, dan efisien. Ibu-ibu sekalian, kita memahami bahwa APIP merupakan profesi yang membutuhkan keahlian khusus karena bekerjanya harus berdasarkan standar, tidak menggunakan opini. Oleh karena itu, Bapak Mendagri juga sudah mempertegas kembali. Sebagaimana kita saksikan tadi di video tadi, bahwa urgensi pengawasan internal itu adalah untuk mengawal organisasi, mengawal entitas, supaya pada saatnya kita memperoleh compliance and assurance. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, di samping itu, dalam konsep pengawasan Pemda, sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang 23/2014 maupun PP12/2017, bahwa pengawasan Pemda itu dilakukan secara berjenjang, di mana Bupati Wali Kota melaporkan hasil pembinaan pengawasannya terhadap perangkat daerah masing-masing, termasuk pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat. Kemudian Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat juga melaporkan hasil binwas terhadap perangkat daerah dan binwas umum Kabupaten Kota kepada Menteri Dalam Negeri. Kemudian Menteri Teknis atau Kepala Lembaga melaporkan hasil binwas penyelenggaraan Pemda sesuai kewenangannya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Ini diatur di Undang-Undang 23/2014. Oleh karena itu, sesuai dengan laporan Bapak Sekretaris Ijen tadi, bahwa besok kita akan membahas juga hasil-hasil pengawasan Kementerian Teknis atau Lembaga Teknis yang memiliki urusan melalui desk. Nanti di sini ada 26 KL terkait, di mana masih ada temuan-temuan di seluruh provinsi yang perlu kita tindak lanjuti bersama. Selanjutnya, Mendagri dalam konteks binwas ini memiliki dua tugas. Pertama, melaporkan hasil binwas penyelenggaraan Pemda sesuai kewenangannya kepada Presiden. Kemudian menyusun ikhtisar hasil binwas penyelenggaraan Pemda secara nasional dengan melibatkan Menteri Teknis atau Kepala Lembaga dan Kepala Daerah dan melaporkan kepada Bapak Presiden. Secara umum juga diatur di dalam ketentuan Undang-Undang 23/2014 dan PP12/2017. Yang pertama, daerah wajib meninjau hasil binwas
yang dikoordinasikan oleh wakil kepala daerah dan dibantu oleh inspektorat. Ini menurut saya yang belum banyak dipahami di daerah. Ini sebagai konsekuensi logis dari sistem politik lokal yang kita anut. Maka saya berharap para inspektur bisa memberikan pemahaman kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah masing-masing. Karena menurut evaluasi yang kami lakukan, bahwa level harmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah sangat banyak dipengaruhi oleh belum dibuatkannya pembagian tugas yang jelas yang ditetapkan di dalam keputusan kepala daerah. Sebagaimana pasal 60 sampai 66 Undang-Undang 23 2014. Jadi pada sebuah kesempatan di sebuah provinsi ketika saya dengan BPKP hadir dalam rakor pengawasan internal provinsi, saya lihat datanya tidak ada satu kabupaten kota pun di provinsi tersebut, saya tidak usah sebut provinsi mana, yang telah menetapkan keputusan kepala daerah tentang pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Maka itu pula saya kira yang membuat tugas Itjen Kemdagri itu tidak hanya direpotin oleh pengawasan internal. Jadi kalau ada kepala daerah dengan wakil kepala daerah kurang harmonis, kemudian viral, saya dengan Dirjen Otda dan Dirjen Polhukam selalu sama-sama menyelesaikan. Demikian juga ketika Pemdanya dengan DPRD-nya kurang harmonis, ada masalah, kembali kami juga harus turun. Itu konsekuensi logis dari fungsi Binwas Umum Mendagri di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, ibu bapak sekalian, bahwa semua tinjut hasil Binwas yang tidak terkait dengan TPTGR dilaksanakan selama 60 hari kerja. Tadi sudah banyak dijelaskan juga, baik oleh MC maupun video yang kita saksikan tadi. Kemudian selama masa tinjut dimaksud, hasil Binwas tidak dapat dipidanakan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tapi prakteknya tidak demikian. Maksud saya tidak selalu demikian. Banyak keluhan yang saya dengar juga dari teman-teman APIP di daerah terkait dengan penanganan pengaduan oleh APH. Namun saya juga mengingatkan APH akan salah kalau pengaduan tidak ditinjut. Terlepas dari apakah itu persoalan administratif atau persoalan pidana. Oleh karena itu saya sekaligus mengingatkan teman-teman, PKS, perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kepala daerah, Kapolda, dan Kejati, kalau di kabupaten kota, Kapolres, Bupati, Wali Kota, dan Kejari, sampai ke level bawahnya itu hendaknya tidak hanya perjanjian kerjasama di atas kertas. Banyak daerah yang tidak meninjut, tidak membuat tim penanganan pengaduan bersama, tidak membentuk rumah koordinasi, istilah saya rumah koordinasi, tidak membuat sistem aplikasi sederhana sebenarnya itu yang dikelola oleh tiga lembaga ini bersama-sama. Nah, oleh karena itu, terkait dengan ketentuan tadi, ini juga sedikit banyak ada dipengaruhi oleh bagaimana kita meninjut MOU dan PKS antara APIP dan APH. Ibu bapak sekalian, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan juga bahwa
Ijen Kemendagri telah melakukan inventarisasi dan identifikasi data pelaksanaan pengawasan oleh kementerian atau lembaga sesuai kewenangannya masing-masing pada pemerintah daerah. Dan kami memperoleh data bahwa dari 26 KL yang memiliki tugas pengawasan, terdapat 19 KL memiliki pengawasan ke Pemda dan 7 KL tidak memiliki pengawasan ke Pemda. Dari 19 KL yang memiliki pengawasan ke Pemda tersebut, masih terdapat 17 KL yang memiliki CLHP yang masih status pending. Dan akan kita lakukan pemutakhirannya pada kegiatan ini. Dari hasil koordinasi ANEP yang dilakukan, maka kami menemukan catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, bahwa kepatuhan dalam menyelesaikan tinjut dengan tuntas dan tepat waktu selama 60 hari masih belum optimal, sehingga masih misalkan saldo TLHP pending. Yang kedua, pemahaman atas definisi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah belum utuh, sehingga masih terdapat interpretasi bahwa pengawasan ke daerah hanya sebatas akuntabilitas pengelolaan APBN yang diserahkan ke daerah. Dan yang ketiga, mekanisme koordinasi pengawasan pusat ke daerah masih belum optimal, sehingga sering terjadi misleading koordinasi APIP KL dengan APIP daerah. Karena koordinasi dilakukan secara shortcut langsung ke perangkat daerah. Berpatokan pada potret tersebut, Ijen Kemendagri menginisiasi beberapa solusi. Yang pertama, proses perencanaan pengawasan harus dilakukan secara kolaboratif. Hal ini sudah kita lakukan setiap awal tahun, kita mengundang Ijen KL di dalam penyusunan rancangan Permendagri tentang rencana pembinaan dan pengawasan tahunan. Dan kita juga melibatkan KL teknis, maksud saya unit lininya yang sangat terkait dengan program prioritas yang akan dilaksanakan di daerah. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa untuk rencana pembinaan pengawasan 2022 telah ditetapkan Permendagri nomor 48 tahun 2021. Ini merupakan hasil kolaborasi kita dengan kementerian atau lembaga dan melalui teman-teman inspektur provinsi, kami berharap bahwa Permendagri 48 ini bisa kita sosialisasikan di wilayah provinsi kita masing-masing. Yang kedua, proses pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan terpadu telah kita lakukan melalui pembangunan platform aplikasi Siwasiat yang telah di-launching pada Rakor Pengawasan Daerah Nasional 2021. Ini menurut kami merupakan embrio dalam grand design pelaporan hasil binwas secara nasional. Meski sementara ini masih dalam lingkup mikro yang digunakan oleh Kemdagri dan provinsi. Dan untuk ke depan kita akan kembangkan untuk lingkup yang lebih luas lagi, lebih makro, dengan melibatkan kementerian atau lembaga teknis, juga pemerintah kabupaten kota. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan ini saya juga mengajak kita semua untuk melakukan apa yang disebut dengan self-assessment, di mana momentum atau kejadian pandemi COVID-19 yang kita hadapi bersama ini menuntut kita untuk bekerja secara extraordinary. Kalau istilah Pak CS Ijen, keep up with the change katanya. Nah, oleh karena itu kita perlu beradaptasi dengan cepat. Cepat, kalau bahasa APIP harus akurat. Saya katakan tadi, APIP itu tidak boleh beropini. Maka saya selalu cerewet kalau di Ijen itu, kalau mengutip ketentuan, kutip utuh, jangan diinterpretasi. Kita tidak boleh interpretasi
peraturan, hanya menjamin kepatuhan terhadap peraturan. Ibu apa sekalinya bahwa di Undang-Undang 23 2014 dan PP 12 2017 ini oleh APIP harus dijadikan jadi guidance bagi kita di dalam mengawal tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang hasilnya harus dilaporkan kepada Presiden setiap tahun. Oleh karena itu, untuk mengawal ekspektasi Bapak Presiden tadi dan Bapak Mendagri, kembali kita harus selalu melakukan koreksi atas pelaksanaan kinerja kita yang belum sepenuhnya optimal. Tidak ada kata terlambat untuk itu, kawan-kawan sekalian, sepanjang kita mempunyai komitmen untuk berkolaborasi dan saling melakukan check and balance. Dan selaku koordinator Binwas penyelenggaraan Pemda, kami khususnya di Ijen Kemendagri selalu membuka diri dengan segala kekurangan kami untuk menerima masukan dan memfasilitasi guna menata dan membangun framework bersama antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, sesuai arahan Bapak Mendagri, kami mengajak kita semua pada kegiatan ini untuk mengawal end-to-end proses dan mewujudkan kolaboratif governance dalam menyelenggarakan pengawasan pemerintahan daerah. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kami berharap semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dapat meningkatkan kualitas hasil Binwas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara rapat koordinasi pemutakhiran TLHP Ijen Kemendagri dan Ijen Kementerian Lembaga Teknis pada pemerintahan daerah secara resmi kami nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan yang terbaik untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu peserta rapat, saya ucapkan selamat bekerja dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Dan wabil khusus lagi kepada Bapak Wagub, Pak Sekda, Ibu Inspektur Provinsi, kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang tak terhingga atas dukungan yang di luar ekspektasi kami sebenarnya. Sekali lagi terima kasih. Kalau selama ini ada kekurangan-kekurangan kami sebagai instansi pusat, kami mohon dimaafkan. Dan terima kasih juga kepada Ibu Bapak Irjen dan Irtama Kementerian untuk Lembaga Teknis yang pada kesempatan ini hadir atau yang diwakili. Kami juga mohon maaf jika kurang optimal di dalam berkoordinasi selama ini. Demikian Ibu Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Tumpah Haposan Simanjuntak yang telah memberikan sambutan dengan penjelasan terkait TLHP yang semakin lengkap dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal buat kita semuanya. Jadi semakin jelas ya, Kang. Benar sekali. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan Wakil Gubernur Jawa Barat yang terhormat Bapak UU Ruzanul Ulum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Bapak Tumpak Haposan Simajuntak, terima kasih Pak atas pujian acaranya. Saya sangat senang, sangat bahagia Bapak merasa senang dengan kegiatan pada kali ini. Yang saya hormati para Inspektur Jenderal Kelembagaan Teknis, dan yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Bapak Setiawan Wangsatmaja, dan yang saya hormati Sekretaris Itjen Kemendagri Bapak Muhammad Nur, dan yang saya hormati Inspektur 1 Itjen Kemendagri Bapak Bahtiar S. Sinaga, dan yang saya hormati Inspektur 2 Itjen Kemendagri Bapak Ucok A. Damenta, dan yang saya hormati Inspektur 3 Itjen Kemendagri Bapak Elvin Elias, dan yang saya hormati Inspektur Khusus Itjen Mendagri Bapak Teguh Hartono, dan yang saya hormati Inspektur Provinsi Jawa Barat Ibu Eni Rohayani, dan para Inspektur Provinsi yang hadir se-Indonesia. Yang pertama, permohonan maaf Pak Gubernur tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Ada kegiatan juga dengan para menteri, karena hari ini Jawa Barat kebanjiran tamu yang sangat luar biasa. Bapak Presiden dan 7 menteri hadir, dan juga utusan dari Mendagri juga hadir pada hari ini. Saya merasa bahagia Jawa Barat dikunjungi oleh orang-orang yang ada di pemerintahan pusat. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga masyarakat Jawa Barat, saya ucapkan selamat datang atas kehadiran Bapak dan Ibu yang terhormat pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ada di Jawa Barat bahagia, senang, dan membawa berita baik untuk masyarakat di daerahnya masing-masing. Perlu kami sampaikan sebagai berita bahagia bahwa Jawa Barat hari ini COVID-nya sudah level rendah mayoritas dari 27 kota kabupaten yang ada di Jawa Barat ini. Kemudian kita tahu bahwa TLHP adalah merupakan rekomendasi untuk penyempurnaan pemeriksaan. Oleh karena itu mungkin kita juga sama, setelah ada LHP maka kita sama-sama ribut, sama-sama sepakat untuk menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi yang ada dalam LHP tersebut. Karena juga kita tahu salah satu indikator kesempurnaan audit ini antara lain adalah kecepatan penyelesaian dari rekomendasi tersebut. Yang kedua juga tepatnya melaksanakan rekomendasi dan benarnya melaksanakan rekomendasi apa yang harus dilaksanakan dari hasil audit tersebut. Tapi terkadang kita ada di daerah, ada beberapa rekomendasi yang ada dalam LHP itu sulit untuk dilaksanakan. Kita sudah berusaha, tetapi terkadang sulit untuk memenuhi apa yang dihasilkan. Tapi itulah realita yang ada. Tapi kami yakin dari Mendagri pun mengetahui itu semua. Bukan kami tidak berusaha, tetapi sulitnya untuk direalisasi. Saya berharap mudah-mudahan kegiatan kali ini membawa kemanfaatan, membawa kebaikan untuk kita semua, khususnya para penyelenggara pemerintah seluruh provinsi yang ada di Jawa Barat. Selamat melaksanakan kegiatan. Mudah-mudahan kegiatan ada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Yahdina siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila qawmit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan Bapak Wakil Gubernur untuk tetap tinggal di panggung. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk dapat naik ke podium. Baik Bapak Ibu sekalian, pembukaan rapat koordinasi pemutakhiran ini akan ditandai dengan penekanan tombol digital secara bersama-sama antara Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Nanti kita akan sama-sama hitung mundur bersama ya. Mulai dari 3.
Baik, mohon penekanannya izin, nanti mohon izin Bapak Wakil Gubernur dan Bapak Irjen untuk... Baik, kami akan pandu. Kita akan hitung mundur ya. Ya, kita akan hitung mundur. Mohon berkenan tangan Bapak-Bapak di monitor. Ya. Izin. Kita hitung bersama-sama. Sudah siap? Siap semuanya. Oke. 3, 2, 1. Baik, tepuk tangan sekali lagi. Kami mohon perkenan Bapak Irjen dan Bapak Gubernur untuk tetap di panggung. Oh, mau diabadikan dulu foto? Kita akan lakukan sesi foto. Kata orang sekarang gak afdol ketemu kalau gak foto. Teman-teman juru foto silakan. Sesi foto selesai. Oke, sekali oke, lagi. Satu kali lagi. Oh, bersama Bapak Sekretaris Daerah, Ibu Inspektur Provinsi Jawa Barat, dan Bapak Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri. Kami persilakan. Kami mohon untuk naik ke atas mimbar, berfoto bersama. Satu kali lagi sesi foto. Oke. Baik, selesai. Bapak Ibu, kami mohon untuk tinggal di tempat. Kita lanjutkan dengan penyerahan cindramata dari Bapak Inspektur Jenderal kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat. Dan begitu sebaliknya dari Bapak Wakil Gubernur kepada Bapak Inspektur Jenderal. Yang pertama, silakan mohon perkenan Bapak Inspektur Jenderal memberikan cindramata kepada Bapak Wakil Gubernur. Wakil Gubernur Jawa Barat. Sesi foto bersama. Selesai. Dilanjutkan dengan penyerahan cindramata dari Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat kepada Bapak Inspektur Jenderal. Sesi foto bersama. Sesi foto selesai. Oh baik, mau ada penyampaian sebentar dari Bapak Wakil Gubernur. Sedikit, ini adalah kenang-kenangan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, bentuknya kujang. Kujang ini ada dua makna, kalau dia sedang ditelungkupkan seperti harimau sedang duduk menunjukkan kegagahan masyarakat Jawa Barat. Tapi kalau sedang terlentang itu bisa dikatakan lafaz bismillah menunjukkan religiusnya masyarakat Jawa Barat. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bapak Inspektur Jenderal. Semoga dengan pemberian cindramata ini makin terjalin kuat hubungan antara Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Memang sinergi dan kolaborasi seperti tadi disampaikan oleh Bapak Inspektur Jenderal dan Bapak Wakil Gubernur itu penting sekali koordinasi di era sekarang. Kolaborasi adalah kunci. Kalau kata orang sekarang, collaboration is the new competition. Jadi kompetisi terbaru hari ini adalah bagaimana satu orang atau satu entitas itu mampu berkolaborasi dengan sebanyak mungkin orang. Benar sekali, network. Betul. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena tadi kita sudah saksikan penampilan tarian dari Saung Angklung Ujo, ini pasti Bapak Ibu yang lain masih penasaran juga nih dengan penampilan-penampilan lain dari Saung Angklung Ujo. Masih penasaran gak? Nah, ngomong-ngomong soal angklung, saya mau tanya dulu. Semua yang ada di dalam ruangan ini boleh angkat tangan yang seumur hidup belum pernah main angklung. Yang belum pernah pegang angklung. Yang belum pernah pegang deh angklung. Yang belum pernah. Ya. Yang belum pernah mainin angklung banyak ya. Nah, oleh karena itu sekarang kami mau memecahkan rekor dalam hidup Bapak Ibu semuanya bagi yang belum pernah pegang. Kita Saung akan angklung, main bersama ya. Iya, dengan bangga menghadirkan angklung untuk dipegang dan nanti akan dimainkan bersama oleh Bapak Ibu semua yang ada di dalam ruangan ini. Benar sekali. Tunggu dulu Kang. Jadi angklung ini ada do, re, mi-nya Kang. Jadi sudah bisa dinyanyikan untuk ada berbagai macam lagu. Betul, ada solmisasinya. Makanya lagu pertama tadi itu permainannya mayoritas dengan alat musik angklung. Benar sekali. Angklung ini adalah alat musik
tradisional Jawa Barat yang sudah mendunia, punya harmoni suara. Punya harmoni sampai internasional, sangat membanggakan sekali. Oke, teman-teman sudah siap? Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu akan dipandu. Jadi Bapak Ibu yang belum mendapatkan angklung nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jangan rebutan karena stok angklungnya banyak. Banyak saja. Sekali kita sudah sediakan. Jadi tidak perlu rebutan Bapak Ibu sekalian. Benar-benar sekali. Nanti satu persatu bisa pegang dan mainkan, dan di situ nanti akan dipandu oleh Saung Angklung Ujo. Jadi ada do, re, mi, dan semua solmisasinya. Dan solmisasinya. Jadi oke, yang sudah dapat bisa minta dibantu angkat ke atas tanpa dibunyiin ya, diangkat ke atas bisa. Boleh, silakan. Siapa dari, yang belum kebagian nih? Dari sisi sini coba cek dulu, cek. Oh ya, yang cek, kita lihat yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan kita lihat udah beberapa yang belum dapat. Oh, yang sudah angkat terima kasih. Jangan terlalu tinggi-tinggi, Pak. Sudah jam segini, agak bahaya kalau terlalu tinggi-tinggi diangkat. Sebelah kiri sana apakah sudah dapat? Pojok. Oke, sudah tuh paling ujung udah angkat angklungnya. Nah, sambil Bapak Ibu, ini ciri khasnya angklung juga. Dari nada solmisasi yang disebutkan tadi oleh Neng Yeni, itu ada angkanya masing-masing. Bapak Ibu bisa lihat tuh di angklungnya. Boleh diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Nah, itu menandai nada dari angklung yang Bapak Ibu pegang. Sudah ada. Begini Kang, gimana kalau kita cek sound dulu? Mulai dari sisi kanan sampai sisi kiri. Boleh. Kita bunyikan sebentar ya. Oke. Baik, nanti yang akan memandu secara langsung teman-teman dari Saung Angklung Ujo. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang biar kita tidak penasaran lagi, ya Neng Yeni, langsung saja mari sama-sama kita dengarkan persembahan dari Saung Angklung Ujo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesat ngapung leher jauh di awang-awang, meper kenceng cengna bangun kaya karingra. Sukuna rongkowas lejeng kongat tenang ngelup, ngapak meka bari hiperna tarik juru. Saha anu bisa nyesung tanda tandangna, gandang jengkor tentang kaya bandinganana. Tipika genir, tipika serap usah sama, kaya karang pantasi yang leper wong manena. Manetnya dali, manet panggagahnya, pelambang sakti Indonesia jaya. Manetnya dali, panggah pencarana, resepnya hiji, rikir sangka benda. Hirup sauyuna darang pahiri kiri, silibikannya aku ibis pelapati. Manuka kalingan tung silok kasih natria, tersakuna bangsa di negara Indonesia. Bangsa di negara Indonesia.
jabatan dari kita. Luar biasa sekali ya Kang ya. Senang sekali bisa berada di sini. Selamat datang di Bandung. Bandung ya. Saya mau dengar suaranya. Selamat malam. Wah, wow, semangat ya. Sekali ya. Semangat sudah sekali. Pegang angklung juga sama-sama. Betul. Bisa nyanyi dan main angklung. Betul sekali. Juga. Nanti kita akan panggilkan spesial. Tapi terima dulu persembahan dari kami. Song Angklung Ucho. Yang tahu lagunya boleh nyanyi bersama-sama. Jumpa dirinya di suatu suasana terasa getaran dalam dada. Mencoba mendekati tatap dirinya. Oh dia senyum mempesona. Inilah ku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang kurasa aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Ini kan namanya cinta. Oh ini kan cinta. Cinta pada jumpa pertama. Ini kan rasanya cinta. Oh ini kan cinta. Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Dia berikutnya, suasana berbeda. Getaran itu masih ada. Ku coba mendekati, ku tatap wajahnya. Oh dia tetap mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya. Bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa. Pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta. Oh inikah cinta. Rasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Begitu terasa jika diri ini ingin jumpa. Ingin selalu bersama. Bersama dalam segala suasana. Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta. Cinta pada jumpa. Ini kan rasanya cinta. Ini kan cinta. Terasa bahagia saat jumpa. Oh ini kan cinta. Cinta pada jumpa pertama. Ini rasanya cinta. Oh ini cinta. Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Feel like I want to touch. Oh, I wanna hold
love has arrived, and I thank God of life. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stay. There's nothing else to compare. The thought of you leaves me weak. Oh, there are no words left to speak. Cause if you feel like I feel, please let me know that it's true. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Oh, pretty baby, don't break me down, I pray. Oh, pretty baby, know that I'll find you, stay. And let me love you, baby, let me love you. Come on! Oh, can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. As long as love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Come on, tepuk tangan sama-sama. Yo, salam muncul. Langsung aja kita panggil. Kita akan panggilkan Teh Atika Bestari. Tepuk tangan yang beriak, gerakan langsung angklungnya semuanya paling keras. Woo! Kurang tinggi kan? Kurang tinggi kayaknya kan? Siap. Makasih ya. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kalau di Jawa Barat ada tambahan satu lagi, sampurasun. Jawabannya rampes ya. Boleh diulang satu kali lagi biar tambah semangat ya. Biar terasa Jawa Baratnya, sampurasun. Rampes. Bapak Ibu, Akang Teteh semua, perkenalkan nama saya Atika. Kalau di Saung Angklung Ujo saya dikenalnya Teh Atika. Ya, Teteh ini kakak perempuan. Buat laki-lakinya boleh Akang atau AA ya. Salam kenal Bapak Ibu, selamat datang di Bandung semuanya. Sudah pernah bermain angklung sebelumnya?
Ada yang sudah, ada yang belum mungkin ya. Di sini izinkanlah saya mengenalkan kepada Bapak Ibu Akang Teteh mengenai angklung. Kebanggaan tidak hanya Jawa Barat, kebanggaan Indonesia. Boleh dilihat angklung mempunyai dua tabung suara. Mohon izin Bapak Ibu yang di belakang, jika tidak terlihat boleh lihat ke layar ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu boleh dilihat angklung memiliki dua tabung, ada yang besar, ada yang kecil. Letakkan tabung tingginya di bagian kanan badan Bapak Ibu Akang Teteh semua, yang kecilnya di sebelah kiri. Cara memegangnya gimana Teh? Gampang ya, tangan kiri boleh diletakkan di tengah angklung, senyaman mungkin, boleh seperti ini, seperti ini, seperti ini, senyaman mungkin. Tapi Teh Hatika sarankan rekomendasi seperti ini, dicepit ya. Sekarang tangan kanannya, boleh izin Bapak Ibu, boleh diangkat dulu tangan kanannya. Kita pemanasan dulu. Digetarkan boleh, digetarkan. Halo, 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 terima kasih. Dan letakkan tangan kanannya di bagian bawah angklung. Cara bermainnya, digetarkan ke kanan dan ke kiri secara terus-menerus tidak berhenti. Boleh bersama-sama digetarkan angklungnya. Boleh lebih keras lagi, lebih semangat. Oke, sebentar stop. Stop ya. Keterusan ya, Bapak. Bentar Pak, udah Pak. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Cara menggetarkan angklungnya itu ke kanan ke kiri. Bukan begini. Apalagi badannya pada ikut goyang tadi ya. Cukup tangan kanannya aja ya. Pergelangannya boleh seperti ini. Digetarkan terus menerus. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kanan kiri, kanan kiri. Bukan ke depan belakang, kanan kiri. Boleh lebih keras lagi. Luar biasa keren. Dan stop. Stop, terima kasih. Itu dia cara menggetarkan angklung. Nah, kita lanjut lagi. Angklung ini memiliki tiga jenis suara. Yang pertama adalah suara pendek atau staccato. Suara pendek seperti ini. Pendek, short, short, short. Biar kompak, Teh Atika hitung 3, 4 ya. Dalam hitungan keempat boleh digetarkan short. Standby angklungnya. 3, 4. Short, 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 short. Short, boleh lebih keras lagi, short, 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 lagi, iya keren, lagi, boleh lebih keras lagi, lebih semangat lagi, lebih keras lagi tidak terdengar, ayo, sebentar, 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 mohon izin Pak, lebih keras bukan lebih cepat, jadi cepet banget ya, kita cobain suara pendek 3 kali suara pendek. Izin mencontohkan short, 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 dan stop. 3 kali. Hitungan keempat biar kompak ya, Teh Atika hitung 3, 4. Hitungan 4 langsung dibunyikan 3 kali. Angklungnya standby. Suara pendek, 3. Hitungan keempat ya, gak apa-apa. Udah malam saya juga agak kurang konsentrasi ya. Oke, 3, 4, short, short, short. Tepuk tangan dulu yang kasih bonus, terima kasih. Sekali lagi biar kompak ya, 3 kali suara pendek ya. Hitung sampai 4, standby angklungnya. 3, 4, short. Excellent. Gak apa-apa Pak, keren. Excellent ya, tadi suara yang pertama suara pendek, short sound. Suara kedua adalah suara panjang, longer sound. Stop. Kuncinya biar mudah, tangan Teh Atika nanti terbuka. Ketika dibuka boleh digetarkan angklungnya, ketika tutup boleh berhenti. Siap ya angklungnya standby, kita produksi suara panjang atau longer sound. Standby angklungnya, longer, getarkan angklungnya. Stop, stop, stop Pak. Kebablasan ya Pak ya, longer. Stop. Longer. Iya.
Suara yang terakhir adalah suara longest atau yang paling panjang, tidak berhenti sebelum Teh Atika bilang berhenti. Angklungnya standby, kita produksi suara panjang sekali. 3, 4, longest. Digetarkan terus. Kalau kuat sampai subuh, saya izin meninggalkan panggung ya. Oh enggak sampai subuh ya. Boleh terus, longgesan. Dan stop. Terima kasih Bapak Ibu, itu dia 3 jenis suara angklung. Percaya tidak, kita selanjutnya bisa memainkan berbagai jenis lagu, berbagai jenis genre musik. Kuncinya satu, itu kebersamaan dan konsentrasi. Jadi angklung ini mengajarkan kebersamaan untuk kita, tanpa satu suara aja gak akan lengkap lagunya. Jadi saya minta Bapak Ibu semuanya berkontribusi untuk memainkan angklung ya. Selanjutnya boleh dilihat bagian bawahnya Bapak Ibu, ada label putih, ada nomor angklung. Ya, nomornya dimulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1 dengan titik di atas. Ada semua nomornya ketemu ya? Sekarang Teh Atika mau absen satu persatu, boleh digetarkan yang pegang angklung nomor 1. 1 boleh digetarkan, 1 digetarkan, mana 1? Oke, mohon izin Bapak Ibu, 1 Sumatera dan 1 Papua berbeda. Jadi satunya ada 2, 1 dan 1 dengan titik di atas. Sekarang 1 aja, yang 1 aja 1 digetarkan. Terima kasih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 dengan titik. Yeay. Tangga nada diatonis. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi berkorelasi ya apa yang saya katakan sebelumnya. Tanpa satu tangga nada aja, Bapak aja menghilang satu. Gak akan lengkap ya Pak lagunya. Selanjutnya ada PR ini buat Bapak Ibu ya. Kita akan menghafal sedikit langkah selanjutnya untuk bermain angklung. Teh Atika akan mengeluarkan hand sign atau kode tangan. Kode tangannya ini ada banyak. Tapi Bapak Ibu akan teteh cukup perhatikan satu saja kode tangannya. Sesuai dengan nomor angklung masing-masing. Mungkin agak bingung gimana teh maksudnya, coba gak ngerti. Iya, ini Teh Atika akan memberikan langsung aja contoh praktek ya. Contoh, hand sign atau kode tangan untuk angklung nomor 1. Jadi setiap tangan Teh Atika seperti ini tandanya angklung nomor 1 harus bergetar. 1 boleh digetarkan, 1. Bapak mohon izin untuk dihafalkan kode tangannya, terima kasih. Lanjut kode tangan angklung nomor 2. 2, Ibu mohon izin dihafalkan nomor 2 seperti ini. Lanjut nomor 3. Pak, izin nomor 3. 4. 4 seperti ini. 5. Wah, Akang MC ikutan. 6. Syahdu, 6. 7. Terakhir 1 dengan titik mengepalnya di atas. Gimana? Diulang lagi sekali lagi ya. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1 dengan titik. Sekarang kita mundur lagi 1 dengan titik lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay. Gimana udah hafal? Udah insya Allah ya, sekarang kita coba keluarkan kode tangannya tanpa disebutkan nomor angklungnya. Masih aman ya? Aman, oke siap? Siap. Sa.
Punten ya Pak, mau tanya Bapak nomor angklungnya berapa? Kenapa getar semua Pak? Dari awal sampai akhir, pokoknya saya mah getar aja gitu ya. Mohon maaf ya kalau misalnya lupa nomor angklungnya, aduh tadi saya gimana gerakan tangannya. Di label putihnya itu ada contoh gambarnya Bapak Ibu ya. Kalau lupa misalnya tiba-tiba di tengah-tengah kelupaan, it's okay, ada gambarnya. Ya teteh kenapa gak dari tadi? Iya ya, gak apa-apa biar jelas ya dijelaskan secara rinci. Ya ada ya gambarnya ya, kalau lupa. Tapi sekarang kita gak usah fokus ke gambar, kita fokus sama tangan kanan Teh Atika. Lanjut lagi. Tadi kan sudah berurutan, sekarang kalau diacak gimana? Acak ya, siap ya? Siap, kita mulai dari angklung nomor. Gini loh Bapak Ibu, kalau tangannya belum berganti kan masih begini terus, berarti jangan berhenti. Sampai ke kode tangan selanjutnya, berlaku untuk semua nomor ya. Kebetulan aja saya pengen isengin satu titik, ada satu titik? Boleh lebih keras, lebih semangat dong. Yuk bisa Pak, semangat Pak, ayo Pak. Kerasa pegel gimana? Udah deh ya, udah ya. Siap. Teh kok ngebut? Hati-hati Bapak Ibu, nanti ada kode tangan yang cepat, ada yang lambat. Kuncinya satu, konsentrasi. Ya, gimana? Percaya gak dengan tadi kita sudah menghafal, sekarang kita akan buat beberapa lagu dengan indahnya. Siap main lagu? Tapi sebelum main lagu kita latihan dulu ya. Latihan dengan lagu sederhana terlebih dahulu, temponya juga gak begitu cepat. Kita latihan, angklungnya standby ya. Siap, kita mulai dari angklung nomor 3. 2. 1. 3, panjang. Panjang. Tahu lagunya, kita nyanyi bareng ya. Di langit ambilkan bulanmu. Mohon maaf ya, itu kan lagu untuk anak TK, tapi Bapak bahagia banget ya Pak ya. Gak apa-apa, itu baru lagu latihan ya. Kita sekarang masuk ke lagu selanjutnya. Siap standby angklungnya. Bapak Ibu, boleh ikut bernyanyi, boleh banget biar semangat, tapi jangan lupa angklungnya turut digetarkan. Kita mulai dari angklung nomor 3. Panjang. Panjang. Lagi ya, nyanyi bareng dong. Panjang.
siap. Tanah airku, ye. Mantap, lanjut lagi? Lanjut ya? Oke, tadi kita sudah bawakan lagu anak-anak. Lagu Indonesia secara general sudah. Sekarang kita ke lagu luar negeri ya. Kita bawakan lagunya Can't Help Falling In Love. Elvis, ada yang mau nyanyi mungkin di samping saya? Ada yang bersuara emas? Boleh? Nemenin saya, Bapak, ayo Pak. Yuk. Ada? Kalau mau boleh ya. Siapa Ibu? Ayo Pak. Boleh dikasih mic Bapak? Mohon izin Bapak, terima kasih sudah bergabung Pak. Boleh tepuk tangan dulu dong. Angklungnya standby ya, tetap main angklung ya. Kita iringi bareng-bareng. Kita mulai dari angklung nomor 1. 5. 1. Hollywood. Hey. Yang lain juga boleh ikut nyanyi ya. But I can't help. Falling in love with you. Take my hand bareng-bareng ya. Take my hand. Take my whole life. Bareng-bareng, but I can't help. I can't help falling in love with you. Hati-hati lebih cepat, siap. Like a river flow surely to the sea. Darling, so it goes. Something are meant to be. Take my hand. Take my whole life. Falling in love with you. But I can help bareng-bareng semuanya terakhir ya. But I can help. But I can't help falling in love with you. Can't help falling in love with you. Thank you very much. Bapak, terima kasih banyak. Merdu syahdu. Aduh, luar biasa ya. Gimana? Jadi jam 9 gak apa-apa ya. Jadi tetap semangat lagi kan ya. Oke, Bapak Ibu, untuk lagu selanjutnya yang terakhir gimana nih? Mau lagu apa? We Are The Champion? Atau mau dikasih dangdut? Tapi kalau mau dangdut ada syaratnya. Saya ada yang pegang nomor 7 enggak angklung? 7? Ada yang pegang nomor 7? Ada 2 orang aja Pak, kalau enggak seorang deh. Temenin saya di sini. Ayo, 7 ayo ada 7. Ayo 7, ayo apa saya jemput nih ke bawah?
Ayo Pak, yang pegang 7 Pak. Ayo Pak. Siapa nih 7? Pak 7 Pak. Nah, satu lagi ada. Ayo Pak. Satu kanan saya, satu kiri saya ya Pak ya. Benar ya Pak ya? Siap. Ada Bapak Nicola Saputra dan Bapak Duda Herlino ya. Hai. Pak, tahu gak kenapa saya undang ke sini? Enggak ya? Karena lagu selanjutnya ini kan lagu dangdut. Tapi gak ada nomor 7. Jadi tugasnya di depan ngapain? Joget. Tapi saya mau mohon izin ya Bapak Ibu di sini biar tambah semangat lagi malam harinya. Boleh sambil berdiri semuanya sebagai penutup lagu kita malam hari ini. Berdiri semuanya ya. Terima kasih banyak. Pak, goyangnya kalau enggak heboh enggak boleh pulang, Pak. Ditahan di Trans sampai tahun depan. Jadi goyangnya harus luar biasa ya, Pak ya. Siap, Pak? Goyang bareng saya ya. Siap. Siap ya? Standby angklungnya. Kita mulai dari angklung nomor 3. Goyangnya mana, Pak? Suaranya dong. Manu, Yendi goyang. Sekali lagi Yendi goyang. Yendi goyang. Aduh enak. Terima kasih Bapak. Terima kasih sudah memeriahkan malam hari ini. Boleh silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu dia tadi cara-cara bermain angklung yang paling basic. Satu angklung aja untuk satu orang. Kalau Bapak Ibu kepo nih teh, ayo main angklung lagi, boleh berkunjung ke Saung Angklung Ujo. Jalan Padasuka nomor 118 Bandung. Tepuk tangan dulu buat tim saya di sebelah sini, boleh akang-akang dari Saung Angklung Ujo. Ada vokalis kita juga tadi Teh Gina Arbe ya. Oke, Bapak Ibu sebelum saya closing saya ingin memberitahu juga pada tahun 2011 sampai kebelibet ya saya saking capeknya nih. Angklung telah dideklarasikan oleh UNESCO menjadi warisan budaya asli milik Indonesia. Jadi angklung tidak hanya Jawa Barat, angklung adalah Indonesia. Dengan bermain angklung Bapak Ibu turut melestarikan budaya warisan dunia. Dan angklungnya boleh dibawa pulang untuk jadi oleh-oleh ke rumah masing-masing ya. Ini angklungnya spesial dari Inspektorat Jawa Barat. Akhir kata saya Tika Bestari dan tim saya Saung Angklung Ujo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Terima kasih, hatur nuhun. Ada yang mau ikut nyanyi bareng atau joget bareng di depan ya, Gin ya, silakan ya. Ayo Teteh, Akang sini di atas. Ayo di depan Teh. Ayo, bisa diajak semuanya yang di depan. Diajak aja Teh. Kalau ku pandang kelip bintang dan jauh di sana, sayapku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dan api asmara yang dahulu.
dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama. Dan terdengar anak lagu kepada kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria. Aku yang telah lalu. Apa? Api asmara yang dahulu pernah membasmi. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Terasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu seperti kopi dangdut. Oke, dengan demikian berakhirlah acara pembukaan kita pada malam hari ini. Jangan lupa besok kesini pukul 8 di tempat yang sama dan acara yang sama. Kami mohon maaf dan sekaligus pamit undur diri. Saya Rifai. Saya Yeni. Pamit undur diri. Kita saksikan penampilan terakhir dari Saung Agung Ujo. Hei Pak, sini Pak. Mau joget Pak, ke depan Pak. Yuk. Suara yang dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama. Kata tersentuh oleh lagu seperti kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria membuat hati menjadi gairah. Seakan aku lupakan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara. Semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama. Karena tersentuh oleh lagu seperti kopi dangdut. Karena tersentuh oleh lagu seperti kopi dangdut. Oleh lagu seperti kopi dangdut. Saung Agung Ujo, thank you. Terima kasih Saung Agung Ujo, Inspektorat Provinsi Jabar.